Pemirsa, tahukah Anda kuliner nasi balap? Makanan khas Lombok ini menyajikan nasi dengan aneka lauk termasuk ayam suwir dan serundeng kentang. Rekan Bayu Pradana akan mengajak Anda menikmati lezatnya nasi balap dalam segmen Makan Enak. Sobat makan, saya kayak mau balapan nih. Nah, tapi balapan yang satu ini bukan sembarang balapan, tapi justru bikin kenyang dan rasanya katanya enak. Penasaran? Yuk, mending kita balapan ke dalam yuk. Ayo, cepetan. Halo, Mbak Mia ya. Di sini katanya kalau makan harus balap-balap, benar? Benar, Kak. Oh. Ini nasi balap komplit itu dia khas Lombok gitu sih. Oh, nasi balap komplit. Itu isinya ada nasi, ada yang balap suwir, ada tumis buncisnya, ada serundeng kentangnya sama sambal khas Lombok. Menarik sekali. Boleh saya cicipin? Boleh, langsung dicoba. Aku tunggu situ ya. Makasih, Mbak Mia. Ini dia nih yang namanya nasi balap. Namanya doang balap, tapi kalau makan ini harus pelan-pelan, harus dinikmati. Langsung aja kita cicipin. Sobat makan, cukup pedas dan juga cukup komplit. Karena dalamnya ada ayam goreng, terus juga ada ayam suwir lagi. Terus bisa tambah kulit ayam lagi yang makin crunchy dan rasanya aneka ragam, ada pedasnya, ada manisnya, ada gurihnya dari kulit ayam, ditambah lagi pakai plecing kangkung. Aduh, pedas. Jadi enaknya minum yang segar-segar nih, ada es sarang burung. Nasi balap ini bisa lebih seru lagi kalau makannya pakai sate yang tadi. Langsung aja yuk kita cicipin. Jadi kalau makan di sini mau dibawa pulang, mau makan sini, pokoknya dibungkus mirip bungkus kacang rebus gitu loh. Nah, tadi saya juga coba ini sate rembiganya atau sate rembige katanya. Ini rasanya empuk, daging sapi gitu. Terus manis, ada rasa ketumbarnya gitu. Nah, tadi saya juga cobain makanan penutupnya, pisang daun bakar. Di mana di pisang daun bakar ini adalah kreasi sini nih. Jadi pisang, terus pakai cinnamon juga, rasanya manisnya. Ditambah lagi aroma bakarnya kuat banget, terus ada daun pisangnya juga yang bikin makin enak bener. Nah, masih banyak, kita abisin dulu semuanya bersama juru kamera Yudi Prabada, saya Bayu Pradana. Besok kita makan enak lagi karena makan enak. Enak bener.